Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Anda di TV Online Informasi Tanpa Batas bersama saya Fadli Kencana Putra. Pemirsa, meskipun dilarang pemerintah daerah, namun puluhan pedagang kaki lima masih menggelar jualannya di kawasan Terminal Gamalama Kota Ternate. Para pedagang berkesempatan berjualan saat tidak ada penjagaan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pasar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Para pedagang di kawasan Pasar Higienis Bahari Berkesan Kota Ternate masih melakukan aktivitas jual-beli di areal terminal. Padahal pemerintah Kota Ternate tidak mengizinkan pedagang menggelar jualan di areal terminal. Hal itu dikarenakan petugas Satpol PP tidak berjaga-jaga di terminal tersebut, sehingga menjadi kesempatan oleh puluhan pedagang kaki lima untuk berjualan di areal terminal Gamalama. Setiap hari sejumlah pedagang di Kota Ternate menggelar dagangannya seperti pakaian, makanan, aksesoris, hingga minuman di areal Terminal Gamalama. Kasih Terminal Gamalama, Dinas Perhubungan Kota Ternate Sulaiman Hamzah kepada TVO mengatakan, pedagang yang berjualan di areal terminal tidak memiliki izin dari pemerintah setempat dan sudah diperingati. Meskipun telah berulang kali diingatkan, tapi pedagang kaki lima tetap saja menggelar dagangannya di kawasan terminal. Menurutnya, para pedagang tidak pernah ada perlawanan setiap ada razia dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pasar. Setiap kita termasuk seluruh itu pegawai terminal tidak memberikan izin kepada para pedagang kaki lima itu sekian lama. Jadi sekali-sekali pegawai pasar datang razia mereka, mereka bersedia. Karena kita pegawai terminal tidak pernah memungut biaya di sini. Upaya pemerintah kota melarang aktivitas pedagang kaki lima di Terminal Gamalama agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain, terutama pengendara yang melewati kawasan terminal. Pasalnya, para pedagang liar ini telah menggunakan badan jalan sebagai tempat jualan. Dari Ternate, Maluku Utara, Irianti Chandra, TVO melaporkan.